Wakil Presiden Yusuf Kala meminta kepada seluruh instansi pemerintahan baik di pusat maupun daerah untuk mulai menggunakan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Sebab menurutnya dengan sistem baru ini bisa mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Wakil Presiden Yusuf Kala mengungkapkan sistem teknologi informasi atau IT memberikan manfaat dan kemudahan kepada masyarakat. Maka dari itu JK meminta kepada seluruh instansi pemerintahan, baik di pusat maupun daerah, untuk mulai menggunakan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Menurutnya, jika tidak dimulai menggunakan teknologi, akan tertinggal. Sebab teknologi perkembangannya begitu pesat dan pertumbuhannya 2 kali lipat setiap tahunnya. Tapi harus dipakai bagaimana menjalankan pemerintahan yang baik ini. Dan itulah, karena dengan Perpres 95 tadi ya sudah diuraikan 2018 itu, haruslah semuanya, karena ini adalah internet. Internet itu bahasa Indonesia daring. Daring itu terjemahnya pada dalam jaringan. Kalau kita tidak memakai masuk dalam jaringan, maka berarti kita tidak mempercepat masyarakat. Karena itulah maka sistem yang banyak, apakah e-budgeting atau e-macam-macam, e-control, e-audit, macam-macam yang harus kita gunakan, itu harus berubah. Dan banyak perubahan yang efektif. JK menambahkan, melalui sistem ini juga bisa mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Salah satu contohnya adalah dalam mengurus dana dan surat keputusan pensiun. Selain itu, adanya sistem ini juga bisa mendatangkan banyak investor ke daerah, karena para investor tidak perlu lagi datang ke kantor untuk meminta izin ataupun meminta keringanan pajak. Maximilianus, Berita 1, Jakarta.